kali ni adalah satu episod selingan untuk aku ceritakan sikit lah. Sebab ada beberapa penonton yang tanya kat aku lah, kenapa banyak buat cerita pasal apa, selera makanan-makanan daripada seberang. Okey, sebenarnya fokus rancangan Selera Nusantara aku ni adalah untuk mempromosikan makanan etnik-etnik yang ada di Semenanjung Malaysia lah khususnya. Jadi aku mulakan dulu dengan etnik-etnik dari Melayu Dagang punya kelompok. Jadi mungkin ada antara kita lah yang biasa dengar pasal Melayu Dagang, Melayu Jati, Melayu Perlembagaan atau Peranakan. Tapi tak ramai yang tahu sebab benda ni dah lama. Banyak orang dah lupa. Kalau zaman atuk nenek kita dulu, dia orang biasa dengar lah Melayu Dagang punya istilah ni kan. Nak lagi kalau orang-orang keturunan ada macam keturunan Jawa ke, orang akan cakap ini Melayu Dagang. Keturunan Rawa ke, orang akan cakap ini Melayu Dagang. Jadi apa tu Melayu Dagang? Melayu di Semenanjung Malaysia terbahagi kepada tiga kategori. Satu, Melayu Jati. Dua, Melayu Dagang. Tiga, Melayu Berperlembagaan, Peranakan. Melayu Jati adalah orang Melayu keturunan Jati Semenanjung. Mereka adalah Melayu Kedah, Melayu Perak, Melayu Selangor, Melayu Pahang, Melayu Johor, Melayu Melaka, Melayu Negeri Sembilan, Melayu Kelantan dan Melayu Terengganu. Manakala Melayu Dagang adalah orang Melayu berketurunan luar Semenanjung yang datang ke Semenanjung sebelum merdeka dan telah membaur menjadi masyarakat Melayu Semenanjung. Mereka ini juga terpecah kepada dua kelompok lagi, iaitu orang etnik Melayu yang berasal dari luar Semenanjung yang datang dari tiga tempat berbeza: Myanmar, Melayu Burma; Kalimantan, Melayu Banjar; Sumatera dan Riau. Mereka ini adalah etnik Melayu yang paling banyak datang ke Semenanjung. Antara mereka adalah Melayu Kampar, Melayu Rau, Melayu Kerinci, Melayu Bengkulu, Melayu Palembang, Melayu Minangkabau, Melayu Riau dan Melayu Batubara. Orang etnik bukan Melayu yang berasal dari luar Semenanjung antaranya Bugis, Boyan, Mandailing, Jawa, Aceh, Samsam dan Champa. Kebanyakan keturunan dagang ini datang ke Semenanjung dalam gelombang berbeza-beza. Ada yang datang seawal 1400-an hinggalah ke 1940-an, yang ini sebelum merdeka. Kebanyakannya telah membaur dengan masyarakat Melayu Jati Semenanjung dan semakin kehilangan identiti asal mereka, baik dari segi bahasa, adat serta budaya. Jadi sebab itulah aku cuba untuk ketengahkan mereka melalui rancangan ini. Dalam sambil mengetengahkan juadah khas mereka, aku menceritakan mengenai sejarah asal-usul mereka juga, agar tidak lesap begitu saja mengikut arus zaman. Baiklah, dah jelas tentang penekanan rancangan Selera Nusantara. Nantikan episod selanjutnya, lebih banyak lagi juadah-juadah menarik etnik Melayu Dagang akan aku cuba ketengahkan. Dan di masa akan datang juga, aku akan ceritakan sedikit tentang juadah-juadah khas Melayu Jati dan juga Melayu Berperlembagaan. Semoga bertemu lagi insya-Allah.